Time tu dia je yang perasan tau. Sebab maybe aku rasa tengah leka borak ke apa kan. So time tu dia je yang macam terpaku kejap. Dan dia cuit si Anis ni. Yo, welcome back to my YouTube channel. Dan assalamualaikum kepada subscriber baru dan juga subscriber lama. First of all, aku nak korang sebelum aku start, tekan button subscribe dan bell notification untuk show korang punya support and keep the positive vibe supaya aku boleh deliver lagi banyak content yang menarik untuk korang. Dan macam biasa, hari Isnin selalu kita akan dalam segmen Monday Killer, yang di mana kita akan bincangkan isu-isu pasal pembunuhan, kes misteri, kes budak hilang, orang hilang semua. Tapi kali ni kita stop kejap Monday Killer. So, kita teruskan dalam segmen Malam Enggan. So, dalam Malam Enggan kali ni, apa yang aku nak kongsi dengan korang? Okey, aku nak bermula dengan cerita pasal kisah seram di asrama. Di mana kalau korang yang belum tengok, maybe ada part 1 yang which is aku akan tinggalkan link dekat atas ni. Korang boleh tengok dulu part tu. Dan kali ni aku nak kongsi juga dua kisah tentang diri aku dan juga cerita daripada kawan-kawan aku. So, dua kisah yang aku nak kongsi dengan korang ni terjadi di sekolah asrama ataupun sesiapa yang stay asrama lah, tak kisahlah asrama tempat kerja ke, asrama sekolah ke apa kan. So, sebelum tu, aku harap korang enjoy, relax, apa semua kan. Dan peringatan kepada sesiapa yang jenis takut ataupun tak berani ataupun ada lemah semangat ke apa, korang boleh dengar je, tak payah tengok video ni, korang dengar je ataupun korang boleh dengar dengan kawan-kawan. Okay, so tanpa lengah masa, kita teruskan daripada kita stres layan cerita tu, layan cerita ni kan, dengan PKPB lagi yang tak tahu bakalan sambung atau tak, dengan kes kena tangkap lah, ini gangguan lah, ketuk pintu dekat area Sabak Benam yang kita dah bincangkan. So, kita teruskan dengan cerita seram asrama yang pertama. So, cerita seram asrama yang pertama yang aku nak kongsi dengan korang pada malam ni, dia terjadi pada tahun 2003 di salah satu sekolah di area sekitar Kuala Lumpur. Dan kejadian ni berlaku terhadap member ataupun boleh dikatakan senior time tu, kakak aku. So kakak aku time tu dia junior, dia baru masuk. Dan dia ceritakan kisah ni, pengalaman yang terjadi dekat dia ni. Okay, so Anis ni dia duduk sekolah berasrama penuh. Dan selalu satu dorm kepada budak-budak ataupun adik-adik yang tak duduk asrama, dorm tu adalah panggilan untuk bilik. Bilik, bilik tu dorm lah, itulah dorm yang menempatkan pelajar-pelajar yang duduk di asrama. Okey. So satu dorm ada lebih kurang 20 orang, memuatkan 20 orang sebab satu dorm dia ada katil double decker. Okey. Dan kejadian ni berlaku pada satu hari ni di mana Anis ni dia baru habis aktiviti petang. Okey, Anis ni aktif main bola keranjang. So bila Anis ni habis aktiviti petang dalam pukul 6 macam tu, dia orang balik sebelum malam tu ada prep. Prep ni pula adalah kelas malam ataupun kelas revision yang akan lecturer ataupun cikgu akan duduk dengan student, ajar ataupun bincangkan balik apa-apa semualah yang tak faham ke apa. Okay, lebih kurang macam tu lah. So bila Anis ni dengan member dia dalam 5 ke 10 orang macam tu dah habis, okay, badan dah busuk, balik dulu mandi, nak siap-siap apa semua kan, lepas tu nak solat maghrib apa semua. Okay, jadi bila Anis tu dah mandi apa semua, dia pun balik asrama. Dan ada setengah student yang dah pergi ke surau. So time tu Anis ni dalam dorm tu, dia dengan lagi 4 orang member dia. Okay, termasuklah kawan baik dia, which is Zana. So Anis dengan Zana ni dengan lagi 2 orang. So bermaksud termasuk Anis ni ada 5 orang tengah standby lah. Okay, dalam dorm tu tengah pakai-pakai apa semua. Okay, nak pergi solat maghrib. Jadi tengah siap-siap tu, biasalah perempuan kan, bila duduk
dah berkumpulan, dia siap sekali dengan borak. Ha, sebab tu yang drag tu, yang kadang bersiap 5 minit, kadang dah siap dah pun, tapi drag, 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 drag. Ha, tu yang kadang rushing, lambat dah kena rushing macam tu kan. Anis ni tengah duduk dengan lagi 4 orang member dia ni, tengah borak-borak, tengah siap-siap apa semua dalam bilik dorm tu. Sekali cikgu Anis time tu yang nak ajar dia prep malam tu, yang buat kelas malam tu, cikgu dia datang dekat dorm dia orang, dan cikgu dia just cakap, boleh cepat sikit tak turun bawah? Itu je. So budak-budak ni pun serentak pandang dan cakap, okey, baik cikgu. Dan cikgu dia pun berlalu pergi. So keadaan macam biasa lah. Diorang pun macam, alamak, cikgu dah datang, wih lambat wih, kita dah nak kena rushing ni. Tapi time tu, nak dijadikan cerita, si Zana ni, dia macam time tu dia je yang perasan tau. Sebab maybe aku rasa tengah leka borak ke apa kan. So time tu dia je yang macam terpaku kejap, dan dia cuit si Anis ni. Cuit si Anis, cakap, Anis. Lepas tu Anis cakap, nantilah, dah nak siap lah ni, kan cikgu marah, kita dah nak kena pergi turun bawah dah ni. Lepas tu si Zana ni cakap, Nis, jap, weh korang. So si Zana ni cakap dengan member-member yang lain, weh korang, jap. Lepas tu member dia fokus lah ke Zana ni, okay? Yang nak tahulah apa yang Zana ni kan, muka dah macam pucat semacam apa semua kan. Zana ni pun tanya, jap, korang perasan tak cikgu kita tadi? Semua cakap, perasan lah, itu cikgu. Okey, contoh nama cikgu tu kita ambil cikgu Surya lah kan. Itu ke cikgu Surya lah kan? Lepas tu dia cakap, ya tahu, tapi korang perasan tak something yang pelik? Lepas tu semua dah macam, apa yang pelik? Lepas tu si Zana ni pun cakap, tak, aku macam perasan cikgu Surya panggil kita dekat balcony weh. Weh, time tu semua macam, semua pandang balik tempat yang mana cikgu diorang panggil tu, dan diorang pandang sesama sendiri. Okay, time tu diorang dah mula meremang dah satu badan. Diorang dah pandang, semua dah terdiam. Korang nak, okay, aku jelaskan lagi rupanya apa jadi time tu. Okay, rupanya asrama tu dia duduk di level ataupun tingkat 2. Dia ada bawah, bawah ni kira asrama, atas pun asrama, so atas bawah lah dorm. Dan diorang duduk di tingkat nombor 2. Dan biasalah pintu asrama ada tempat laluan, yang which is dorm diorang 1, 2, lepas tu tandas hujung. Okay, so luar tu ada laluan, so baru bilik diorang ni lah, dorm diorang ni. Tapi rupanya si Zana ni perasan yang buat diorang takut, sebab cikgu tu panggil diorang bukan belah koridor ni, bukan belah laluan ni. Cikgu ni panggil diorang belah tingkap. Tingkap di mana? Tingkap tingkat 2. So macam mana cikgu tu boleh panggil dekat tingkap, sedangkan lepas tingkap tu tak ada tempat jalan ataupun laluan? Korang nampak tak lain macam cerita malam ni? Aku tak boleh lah. So diorang sambung balik, diorang pun dah pandang sesama sendiri. Okay, semua dah terdiam, semua pack, tak ada cakap banyak, tak ada cerita banyak. Semua turun pergi solat maghrib. Dan lepas solat maghrib tu diorang terus pergi, dah tak naik lah dom, terus pergi prep. Lepas prep tu balik. So tapi hari tu semua senyap. Dan esoknya yang 5 orang kawan ni duduk time tengah makan, dan diorang mula bincangkan balik apa yang jadi, betul ke apa yang diorang nampak kan. Dan semua confirmkan macam, okay, betul. Dan diorang pun hari tu diorang pergi approach cikgu diorang ni, cikgu Surya ni, tanya kan, salah seorang ni. Dan time tu salah seorang ni pergi approach dan tanya cikgu Surya, cikgu nak tanya, kan semalam sebelum solat maghrib, cikgu ada tak naik kita orang punya dorm, panggil kita orang? Dan cikgu Surya macam, tak ada, cikgu dekat surau semalam, kan korang datang sekali. Lepas tu macam, tahu, tapi sebelum tu ada cikgu datang dekat dorm suruh kita orang cepat turun? Dan cikgu Surya cakap, tak ada. So bila macam tu diorang
dah takut dan diorang pun tak tahu apa benda yang diorang nampak. So diorang pun senyap, masing-masing senyap. Dan Anis ni boleh dikatakan 5 orang lah, bukan Anis je, termasuk 5 orang ni, cerita ni yang walaupun jadi pada tahun 2003, ini pengalaman yang terjadi dekat sekolah yang diorang tak boleh lupa sampai sekarang. So every time diorang duduk sekali jumpa, diorang akan ingat balik cerita ni. Dan itu adalah pengalaman daripada Anis untuk cerita asrama yang pertama. Alright, so kisah yang kedua ni pula yang aku nak ceritakan. Okay, ini pengalaman aku dengan member aku time aku belajar dekat salah satu college dekat area Sunway. Korang teka lah college mana kan, aku tak akan bagi tahu college mana. Dan kejadian ni berlaku pada tahun 2009 macam tu aku boleh cakap. Dan kejadian ni aku ingat sampai sekarang sebab ini adalah satu kejadian yang agak rare dan boleh dikatakan agak seram. Okay, so ini cerita yang aku nak kongsi dengan korang. Benda ni jadi time ni member aku, nama dia Nazrin lah. Okay, dia ni budak Ipoh dan dia adalah satu kolej dengan aku, satu course dengan aku. Time tu aku ambil culinary. Okay, dan time tu dia yang duduk asrama, tapi dia bukan duduk asrama bermaksud asrama dekat kolej kita orang, tapi kira dia sewa, kolej kita orang sewa satu bangunan berdekatan dekat area kolej kita orang dan dia akan duduk kat bangunan tu lah, ataupun kita orang boleh panggil kondo lah, kondo kat situ lah. So banyaklah student daripada kolej aku akan duduk situ. Dan ini time tu jadi sebab dia duduk dengan member aku lagi seorang dekat asrama tu, dekat rumah tu lah. Dan aku akan sekali-sekala datang rumah Nazrin ni sebab buat kerja ataupun main game. Okay, time tu dia ada PS, so akan datang lah main game FIFA ke apa. Okay, nak dijadikan cerita, pada beberapa minggu sebelum kejadian ni, sebelum pengalaman aku ni jadi, dekat kondo diorang tu ada seorang perempuan Cina telah mati bunuh diri. Betul-betul dekat blok diorang, terjun bawah dan terjatuh dekat area longkang bawah tu. Ini pun satu benda yang, yalah, kita time tu muda, faham tak? Dan member kita orang lagi seorang ni, aku boleh cakap nama dia Syam lah, okay? Si Syam ni, time kejadian tu dia ada dekat situ. Nazrin ni aku rasa tak ada ataupun dia tak berani. Tapi Syam ni, dia pergi turun dan dia pergi tengok dekat time Cina tu bunuh diri. So, bila dah tengok, dia ni pun berani tak berani. Sebab tu dia teringat-ingat, teringat-ingat, teringat-ingat. So, sejak daripada hari tu, Nazrin dengan Syam ni dah jadi takut lah. Dan diorang cakap, diorang takut bersebab. Sebab diorang cakap selepas kejadian tu, diorang dah mula kena ganggu. Dan gangguan tu umpama macam diorang dengar bunyi ketukan ataupun bunyi orang jalan ataupun bunyi orang alih perabot dekat atas. Dan si Nazrin dengan Syam ni pernah naik atas dan check. Tapi bila diorang naik atas, biasalah rumah macam kondo kan yang betul tak ada orang, korang akan tengok dekat pintu masuk, dekat pagar tu akan banyak flyers. Sebab orang akan hantar lah flyers. Dan diorang tengok bersarang apa semua dengan flyers penuh. So diorang pun macam okay, rumah atas tak ada orang. Dan ada satu kejadian tu, Nazrin cerita time tu dia belum balik, Syam stay seorang kat rumah tu. So ada satu malam tu, si Syam ni dia nampak Nazrin masuk bilik air nak mandi. Dia pakai towel, dia cakap dia nampak si Nazrin ni masuk, Syam ni masuk bilik. Tak lama lepas tu dia dengar ada orang buka pintu depan. So Syam ni keluar bilik, Syam ni keluar bilik, nampak Nazrin dengan pakaian chef baru balik. So si Syam ni pelik lah. Syam ni tanya Nazrin, "Wei, kau pakai baju ni dah kenapa?" Dia cakap, "Yelah, aku daripada college. Bukan kau dah balik ke? Bukan kau dah mandi ke?" So Nazrin ni cakap, "Mana ada wei, aku baru balik ni." So Syam ni pun terus, dia takut, dia cerita kat Nazrin. Time tu juga, time tu juga dia cerita kat Nazrin. So dua-dua takut. So adalah, so bila benda macam tu jadi, diorang rasa dah ada gangguan lah. So aku ni, kalau korang nak tahu, aku sendiri ada pengalaman seram. Sebab tu aku stay rumah Kajang, yang which is korang boleh juga tengok, ada juga aku cerita pengalaman di rumah Kajang aku. Dan bila jadi macam ni, time dekat college, Nazrin ni cerita dekat aku apa yang jadi semua kan.
Dan ada satu hari ni aku pun datang rumah dia, datang untuk lepak lah. Dan kebetulan Syam ni dia balik rumah dia dekat KL, so tinggal Nazrin. Hari tu aku plan nak lepak dengan Nazrin ni, sebab Nazrin ni kan aku agak penakut sikit. Dia pun Syam tak ada, so dia stay seorang. So aku datang lah, datang dalam petang macam tu, dalam pukul 4 macam tu, datang untuk lepak lah. Kita orang main game, Nazrin ni pun buat air apa semua kan. Lepas tu tengah lepak-lepak macam tu, tengah duduk, time tu Nazrin cakap dia nak mandi. Okay, so time tu dah nak maghrib tau, time tu dah pukul 6 lebih, dah nak 7 macam tu. Okay, Nazrin cakap dia nak mandi sebab kita orang plan nak lepak minum. Okay, lepas tu aku tengah duduk depan seorang kat ruang tamu. Okay, ruang tamu tepi belah sini balcony dia tau. Okay, then time dia tengah nak mandi tu, aku sendiri aku sendiri dengar macam ada orang panggil nama aku. Okay, yang macam Sam. Dia bukan slow, dia laju, dia macam Sam. Dia sekali imbas je. Aku mana balcony? Atau aku macam okay. Lepas tu dua kali tau, dua kali dia panggil aku, dua kali dia panggil aku. Kali kedua aku dah tengah duduk ni, aku jerit nama Nazrin. Aku jerit nama Nazrin, aku tanya dia, weh, kau panggil aku ke? Nazrin daripada dalam bilik air cakap, Tak, mana ada. Okay, lepas tu aku senyap lah. Nazrin pun mandi. Nazrin keluar. Bila Nazrin keluar bilik air, Nazrin tanya aku, apa hal tu? Aku pun tanya, Nazrin, kau ada panggil aku tadi? Dia kata, weh, tak ada. Okay, time tu dah rasa lain, aku dan dia dah rasa lain. Okay, then dia pergi pakai baju, bersiap-siap. Okay, so tengah lepak, tengah lepak kat depan, dia dah bersiap semua, dia duduk. Okay, kita orang tengah lepak, sekali aku perasan si Nazrin ni mood dia dah lain tau. Bila tengah borak-borak tu, dia macam makin tinggikan suara dekat aku tau, yang which is aku dah macam pelik sikit. Okay, lepas tu aku dah rasa tak sedap, aku end conversation lah. Aku kata, takpe lah, kita lepak dulu lah. Sekejap kan lepas maghrib, kita terus keluar. Okay, so Nazrin ni dah senyap, aku pun dah senyap. Dan kebetulan azan maghrib pun berkumandang dekat TV. Ini yang epic, ini yang bila aku sendiri dapat rasa yang okay, something wrong. Sebab bila azan tu tengah berkumandang dekat TV, ada satu part yang which is di pertengahan, contoh macam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ada satu part yang kat tengah, tiba-tiba pak, TV padam bro. Tak tahu sebab apa, tiba-tiba TV padam. Nazrin terkejut, aku terkejut. Aku dah pandang dia, dia pandang aku. Sekali aku tanya dia satu soalan je time tu. Memang selalu jadi macam ni ya? Nazrin cakap tak. So bila dia cakap tak, aku cakap jom lah, kita tak payah semayang maghrib kat sini, kita keluar je dulu daripada rumah ni. Okay, dia pun setuju. Dan kita orang pun terus tinggalkan apa semua, terus keluar. Dia naik kereta aku, kita orang pergi lepak Old Town dekat area Sunway tu, Old Town Coffee. Duduk situ, duduk situ, fikir dan semayang dekat area situ juga. Lepas tu duduk, lepak, fikir. Dan aku tengok makin borak, mood Nazrin ni dah okay. So Nazrin ni cerita dekat aku, time dekat rumah tadi, dia cakap secara jujur, dia rasa satu perasaan yang dia tak tahu kenapa, tapi dia marah. Dia rasa marah dekat aku and dia rasa menyampah tengok muka aku. And aku cakap, apa hal? Dia cakap, dia tak tahu. Dan aku cakap, patutlah muka kau tadi dah lain. Lepas tu dia cakap, yes. Dan dia rasa macam satu bahang yang panas. Dan time tu dia cakap, nasib baik aku ajak dia keluar daripada rumah tu, sebab dia cakap dia dah mula rasa macam nak tumbuk muka aku. Kau boleh? Sampai tahap macam tu. Dan malam tu dia pun borak-borak dengan aku. Aku time tu stay di rumah Kajang, so aku offer dia untuk stay dengan aku balik ke Kajang, dan dia pun setuju. So dalam 2-3 hari lepas tu dia stay. Bila Syam dah balik, duduk situ, baru dia balik, baru aku hantar dia balik-balik. So itu pengalaman yang aku rasa agak seram, walaupun tak nampak apa-apa. Tapi if korang bayangkan, dia ada satu, korang boleh rasa tau, okay, benda ni tak semestinya korang kena nampak tau. Kadang-kadang kita, faham tak, kita just boleh rasa. Yang contoh-contoh macam ni, korang baru lepas tengok cerita seram, okay, padahal tak ada apa pun, korang tengok ramai-ramai ni, tapi korang akan rasa something. Orang cakap macam paranoid, korang akan rasa paranoid. Yang contoh korang tengok cerita seram, tiba-tiba
Kau nak pergi dapur takut, kau nak pergi tandas takut, padahal tak ada apa. Ha, itu satu perasaan yang bila korang encounter ataupun korang berhadapan dengan benda-benda macam ni, korang boleh rasa vibe tu juga tau. Korang boleh rasa perasaan tu juga tau. So itu pengalaman yang aku boleh cakap agak seram lah untuk aku. Sebab dia tak seram habis, dia seram kalau member aku tu tumbuk muka aku. Itu baru seram. Itu memang seram. Tak pasal kena tumbuk kan. Itu saja cerita yang aku nak kongsi pada minggu ini. Dua cerita je. Aku tak terfikir lagi ataupun aku tak dapat lagi cerita daripada orang ke apa ke. Dan aku tak banyak kisah asrama. Walaupun aku pernah stay asrama dulu, tapi aku tak lama stay asrama. So maybe aku kena tanya member-member aku adakah diorang ada cerita pasal asrama. Dan aku harap korang suka dengan cerita pada hari ini, segmen kali ini. So sebelum aku habis, aku just nak cakap yang aku nak wish terima kasih. Dan aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang yang keep on support, yang keep on subscribe, yang sudi tengok video aku, yang enjoy kan. Korang-korang memang terbaik lah. Memang mantul lah babe. Kan? Dan nak menambahkan kemantulan tu, kepada yang belum subscribe, lagi sekali aku nak pesan, tekan 3 saat je, tekan button subscribe tu dan tekan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan tahu. Dan kalau korang suka, korang boleh like dan korang boleh komen. Kalau korang nak, korang boleh tinggalkan sekali pengalaman ataupun apa-apa cerita korang yang maybe aku akan ketengahkan dalam episod akan datang dalam malam anchor. Okay, so itu saja yang aku nak cakap. Thank you for watching Zaf channel. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.